Iya, yeah, halo semuanya, apa kabar? Balik lagi dengan channel ini. Jadi kali ini kita akan sharing tentang Yang area depan kita ini Ini adalah Keki ya teman-teman, jadi keki anggrek. Nah, jadi pada video kali ini kita akan sharing bagaimana caranya uh, Membuat keki seperti ini Dan bagaimana caranya saat panen itu Presentase hidupnya itu tinggi antara 90 persenan. Jadi, cara saya biasanya pakai cara, cara seperti ini. Teman-teman lihat di sini. Ini kakiknya kira-kira umurnya 2 bulanan ya. Jadi kita akan belajar bagaimana cara membuat ini, kemudian panen dan nanti pada akhir video kita akan tempel di kayu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, ini salah satu iseng sebenarnya. Keki dari mana kekinya dari sini? Jadi kemarin itu dia ada tumbuh, kemudian saya taruh di bungkul bambu ternyata subur. Hanya percobaan saja. Jadi bagaimana cara membuatnya? Terus tonton videonya sampai habis, oke, okay? mantap. Ya, teman-teman, di depan kita sekarang sudah ada banyak kiki banyak sekali. Ini kita hitungnya ada satu, ini dua, ini dua, kemudian tiga. 4 eh. Uh. dan di sini 5 6 lalu ini 7 ini di bawah sini ada nih yang ini yang ini ya 8 ini ada 9 10 yang ini kemudian 11 yang ini 11 12 yang ini 12 ya. Kira-kira 12 di satu pohon ini pohonnya lagi bakal kita cari lagi ya. Ya, tadi 12 di sini ada satu lagi 13, 14, 15. ini ada satu kecil 16 17. Jadi ada 17 kiki nanti kita akan lihat yang mana sudah bisa dipanen dan mana yang belum ya. Jadi terus tonton oke. Okay? Ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini rata-rata keki yang di sini itu semuanya sudah bisa dipanen. Kenapa? Karena sebelum dia besar sebenarnya saya sudah melakukan treatment ya teman-teman biasanya mungkin agak heran kok di sini banyak yang seperti ini. Jadi saya beri dia seperti ini ya sebut kelapa. Sebut kelapa seperti itu ya. Nah. Sabar jadi akarnya itu sudah rata-rata sudah jalan semuanya di sabut kelapanya jadi kalau kita mau memindahkan jadi tinggal dipotong saja sebenarnya seperti ini ya nih akarnya mana ya nah semuanya sudah jalan nih yang ini juga sudah nempel ini juga sudah nempel jadi kalau misalkan kita mau memindahkan kenapa pakai cara begini karena dalam pemikiran saya ketika kita memindahkan seperti ini ya dia biasanya adaptasinya itu seminggu atau 10 hari ya biasanya. Kalau misalkan tidak pakai ini kan nanti kita bungkus dulu kemudian nanti akarnya mau tumbuh dulu adaptasi dulu jadi lebih lama adaptasinya biasanya ya seperti itu ya teman-teman ya -teman. nah ini semuanya sudah jalan akarnya ya ini juga jadi semuanya sudah jalan akarnya jadi ini benar-benar tinggal kita potong aja tapi kalau misalkan di rumah teman-teman itu punya keiki ya Dan masih bingung ciri-ciri keiki yang sudah bisa dipanen itu Gimana? Jadi salah satu ciri-ciri keiki yang bisa dipanen itu <kuh> Ya, materi ada serangga masuk mulut Aduh Ya, ciri-ciri keiki yang sudah bisa dipanen itu yang pertama itu bisa dilihat dari akarnya ya Akarnya, akar sudah banyak, sudah panjang, sudah gondrong seperti itu ya Tapi Teman-teman, kalau teman-teman misalkan pakai cara ini, yang penting akarnya udah nempel di sini, udah nempel di sini aja, itu udah bisa dipindah seperti itu, nggak peduli atasnya masih seperti apa ya. Bahkan kalau misalkan, sabar, nah kecil seperti ini, tapi kalau akarnya, itu, <tuh> <tuh> aduh. Nah, kalau akarnya sudah jalan, itu udah bisa dipindah. Tapi kalau misalkan dia dalam masih dalam keadaan seperti ini ya. Lihat ini masih ada satu tumbuh masih kecil seperti ini ya. Akarnya belum banyak, daunnya masih sedikit. Ini tanda-tandanya atau salah satu ciri-ciri keki yang belum siap untuk dipanen ya apalagi tidak dikasih sabut kelapa bawahnya jadi belum salah satu cirinya tadi saya sebutkan ya teman-teman ya ini oke okay. nah ciri-ciri keiki yang belum bisa dipindahkan itu seperti ini akarnya masih sedikit belum banyak kemudian daunnya masih sedikit dan masih muda seperti itu. masih kecil jadi bisa dilihat dari fisiknya jadi kalau misalkan teman-teman ada keiki seperti ini jangan dulu dipindah karena kalau dipindah dalam keadaan seperti ini itu potensi dia mati itu besar sekali seperti itu ya teman-teman ya ya kalau misalkan di rumah teman-teman punya keki juga tapi tidak dikasih sebut kelapa ciri-ciri yang sudah bisa dipanen itu yang seperti ini ya akarnya sudah banyak nih udah nggak terhitung lagi udah berapa ini akarnya udah macam mie goreng ya kemudian bentuk pisik pohonnya juga sudah sudah besar ya tuh tidak sekecil tadi ya jadi perbedaannya mencolok ya jadi paham ya teman-teman ya. Oke, jadi habis ini kita bakal panen yang di depan. Jadi terus saksikan videonya, oke. Ya, panennya kita bakal pakai alat dua ini ya, teman-teman. Ada gunting dan ada silet. Jadi teman-teman bisa pakai dua ini atau selain dua ini juga bisa yang penting aja kalau misalkan teman-teman punya cutter di rumah juga bisa pakai cutter. Jadi caranya itu eh uh, tinggal ya ini batangnya nih jadi tinggal kita potong nah seperti ini ya teman-teman ya satu oke okay, lanjut ya oke okay, baik lanjut ini ini ya kita potong nih kelihatan kan hmm. Yang kedua, lanjut. Ini yang ketiga, nih. Potong aja, saya takut. Ini yang ketiga, ya. Oke. Okay. yang keempat aduh ya jadi saya akan potong semuanya jadi saya skip dulu yang penting udah ada contohnya ya ya untuk yang tidak menggunakan sabut tadi kita akan gunakan silat ya biar bisa potong langsung di sininya susah nih mau peragain karena saya pegang kamera ya, jadi nanti gimana ya potongnya? Intinya potong aja di sini ya. Nih, potong dan hati-hati jangan sampai kena akarnya di sini nih. Oke? Okay. Ya ini jadi kayak kita tadi setelah saya sadar ternyata mereka menempel satu sama lain dengan yang sudah dikasih sabut. Jadi saya putuskan untuk memotong saja mereka secara berbarengan ya. Oke, okay, jadi semuanya sudah beres nah sebelum kita hitung ada berapa kiki yang kita dapat uh, kita akan bikin dulu ya bagaimana cara bikin uh, kiki sabut seperti ini jadi teman-teman terus saksikan terus ya jangan close jangan di skip oke okay? mantap lah ya jadi kita akan buat uh, sabut kelapanya di sini teman-teman di kiki ini jadi terus saksikan ya jadi alat dan bahan yang digunakan tidak terlalu banyak kok hanya sabut kelapa dan benang ya jadi nanti kita akan ikat di sini. Oke. Okay. Ya, teman-teman. Jadi sabut kelapanya ini sudah diolah ya. Kalau teman-teman masih belum tahu cara mengolahnya, tinggal di scroll aja videonya. Jadi tinggal dililitkan seperti ini ya, teman-teman. Nih, dililitkan saja. Dan hati-hati akarnya jangan sampai patah ya. Jangan sampai terlalu banyak rusak akar dan kalau bisa tidak ada yang rusak seperti itu ya, teman-teman. Kemudian setelah seperti ini tinggal diikat. diikat saja terus ya teman-teman sudah selesai nih satu ya kita buat ya ini lagi dua dan tiga ini jadi cara seperti ini tuh bagus sekali untuk anggrek yang sudah tidak produktif ya teman-teman ibaratnya udah tinggal batangnya aja seperti itu jadi memang kalau dipotong jadi tidak apa-apa seperti itu seperti ini yang tadi bekas dipotong nih akarnya banyak ya Bentar. Nah, jadi nanti di sini nanti akan tumbuh keiki lagi di bawahnya. Seperti itu ya teman-teman. Caranya ya tinggal taruh aja kalau dendrobium terutama ini kan larat nih. Atau super bean itu kan mudah tumbuh keiki ya. Tinggal ditaruh aja sebenarnya nanti tumbuh sendiri keikinya. nggak ada treatment khusus. Nih, semuanya udah kepotong tadi ya. Jadi karena emang sudah tidak produktif lagi seperti ini, jadi tidak apa-apa dipotong nanti akan tumbuh lagi keikinya ya ini hasil dari kita hari ini panen keiki ya teman-teman jadi ada berapa nih banyak lah ada banyak nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 banyak deh pokoknya ada berapa sih enggak kehitung jadi habis ini kita akan tempel di pohon jadi teman-teman jangan kemana-mana ya jadi saksikan terus jadi maaf kalau videonya sampai agak panjang ya jadi biar sampai selesai benar-benar sampai selesai oh ya ini ada satu yang ada itunya ada knopnya nih ada bunganya ya teman-teman uh, ini dia keki tadi yang sudah kita ikat di pohon ya nih kita ikat di pohon nanti bakal kita letakkan di tempat yang panas ya mungkin sekian ya video kita kali ini e, kalau misalkan yang ikatnya seperti ini saja pakai benang tidak perlu ditambahin e, apa namanya media tanam karena media tanamnya sendiri sudah banyak ya nanti dia bakal merambat akarnya di sini nih di batang pohon ini ya mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini ya teman-teman Oh iya, kenapa ini saya ikat banyak-banyak seperti ini? Karena saya suka rimbun. Jadi, kalau misalkan satu-satu itu lama rimbunnya, tapi kalau misalkan uh, sekali bergerumbul gini, dia cepat rimbun dan kalau berbunga itu akan bagus. Berarti ya teman-teman ya. Jadi, cukup sekian ya mungkin video kali ini. Maaf kalau lama, jangan dimarahi. Kalau terlalu banyak omong, dan lama karena memang harus sampai habis. Jadi, uh, terima kasih untuk... Perhatiannya, jangan lupa videonya di like, kemudian sharing, komen, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, happy gardening!